Hai, Assalamualaikum. Saya G dan selamat datang ke channel Gigi G. So, untuk video kali ini, saya masih lagi membuat unbox dan review sebuah set bag dalam seri yang baru iaitu bag Super King. Dan video ini juga agak special sebab saya akan memberikan satu rahsia untuk kata kunci untuk memenangi Chozelle Valkyrie Hajime Sacho ini. Seperti biasa, sebelum itu sila pastikan korang subscribe dan tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video terkini daripada channel Gigi G. Okay guys, untuk video kali ini saya akan membuat unboxing dan juga review Super Set Beyblade yang telah dilancarkan pada 28 Mac yang lepas bersama dengan B162 Super King Battle Set iaitu B161 Glide Ragnarok. Ini merupakan set Beyblade jenis stamina yang pertama kali dikeluarkan dalam siri Super King. Seperti yang sedia maklum, Ragnarok ini merupakan salah satu bay yang wajib ada dalam setiap siri Beyblade Burst. Lebih kurang macam Valkyrie dan juga Spriggan. Dan perkara yang menarik mengenai Ragnarok kali ini adalah kedua-dua beradik Kiyama ini iaitu Rantaro dan juga Ranjiro menggunakan bay yang sama. Cuma untuk B161 yang berwarna oranye ini digunakan oleh Rantaro. Okey, baiklah, secara general dari segi packaging untuk siri Super King ini kotaknya dah berubah dari segi reka bentuk, tapi dari segi informasi sama sahaja seperti set yang lepas daripada zaman Chozelle dan juga GT. Dekat sini ialah paparan untuk bay, dekat sini terdapat tulisan Super King yang agak besar dan dekat belakang ini ialah komponen asas yang korang akan dapat untuk set B161 Glide Ragnarok ini. Saya tak nak mengulas lebih panjang mengenai kotak luaran ini sebab saya sendiri pun dah tak sabar nak tengok macam mana Glide Ragnarok kali ini. Jom kita unboxing. Okey, untuk set bay kali ini, B161 ini ditaja oleh AG. So, saya dah letakkan nombor AG dekat ruangan info dekat bawah. Kalau korang nak beli Beyblade, korang boleh cari dekat dia, tak ada masalah, agak murah. Cuma sekarang ni tak ada COD, semuanya by postage. Okey, kita akan cuba buka sebelah kanan macam biasa. Okey, dia ada dua seletip. 3, 1, 2 dan dekat bawah 3. Macam biasa dekat sini ada tulisan Glide Ragnarok .wh tu wheel, R tu ialah revolve dan 1X tu ialah chassis 1 stamina. Okey, ini dia. Dia ada 4 komponen asas. Yang ini kita letak tepi dulu, kita akan ulas kemudian. Kita akan fokus untuk stiker dan juga risalah dia. Macam mana stiker dia agak banyak juga dekat sini. Lebih kurang ada dalam, kalau mengikut numbers yang ada dekat sini, sampai nombor 6. Tapi kalau dari segi bilangan agak banyak lah. Kita akan cuba buka yang ni dulu. Kita akan tengok combo yang dia cadangkan dekat dalam ni. Okay, ini dia risalah dia. Okay, macam biasa dekat sini dia ada bagitahu next release bear yang dia akan lancarkan ialah Brave Valkyrie pada 25 hari bulan April nanti. Dan di sini ialah kombinasi yang dicadangkan oleh pihak Takaratomy untuk untuk customisekan combo. Okey, dekat sini dia ada bagitahu yang King Helios ini boleh menggunakan chassis 1S ni bersama dengan Disvanguard dan juga driver jenis Charge. Okey, dekat sini tak ada apa sangat, cuma dekat sini ada dua cadangan combo. Yang ini ialah komponen asas untuk Glide Ragnarok. Dekat sini yang dia akan lancarkan pada 25 April nanti iaitu Brave Valkyrie dan juga bersama dengan launcher berwarna biru iaitu Left Spin ataupun Hidari Kaitan. Yang ini kita letak tepi dulu. Untuk set ni saya tak nak letak stiker sebab yang ini sponsor by AG. So saya tak nak letak stiker, biar dia yang akan pasang nanti. Okay, kita akan fokus untuk Glide Ragnarok ni pula. Kita akan mulakan dengan macam biasa lah, dengan layer. Itu dia. Nampak eh. Dia ada 4 komponen. Untuk siri Super King ni dia ada 4 komponen. Dia ada chassis ataupun juga disc. Ada bay yang akan support disc, ada bay yang tak support disc, bergantung pada chassis juga. Okey, ini dia. Kita akan cuba dengan layer dahulu. Okey guys, ini dia layer Glide Ragnarok. Okey, macam biasa dia punya gimmick sama saja macam yang dulu. Dia ada 3 gigi ni, 3 blade yang boleh laras tapi dia tak terkeluar sangat. Dekat sini saya dapat layer A1 tapi yang tu tak main peranan penting sangat. Ini merupakan layer bagi B161 Glide Ragnarok. Seperti yang korang tahu, untuk Super King ini, layer ini tidak mempunyai bahan binaan besi, hanyalah plastik semata. Dan kalau korang perhatikan secara kasar, ianya berbentuk segi tiga. Yang ini boleh laras. Dan kita akan cuba buka untuk Super King chip ni. Kita akan tengok. Ini dia ring Glide
yang hanya boleh menyokong penggunaan Migi Kaiten, iaitu right spin. Dekat sini saya dapat burung R. Dekat sini saya dapat ring A1. Okey, yang kita letak tepi. Dan ini ialah Super King chip. Dekat sini saya dapat A4. Dan ya, ini dia Super King core chip yang masih lagi menjadi tanda tanya sekarang. Apakah fungsi sebenar core chip ini? Okey, kita akan tunggu core chip yang lain. Ini kita akan pasang macam biasa. Pop. Okey. Dari segi design wise agak menarik. Masih lagi mengekalkan avatar dekat bahagian tengah ni sama seperti versi yang terdahulu. Dan juga warna yang digunakan pakai masih lagi menggunakan warna orange sebagai warna dominan dan sedikit berwarna clear dekat ketiga-tiga blade ini dan juga pada bahagian Super King chip ini. Okey guys, studio sedikit sebanyak info tentang layer Glide Ragnarok ini. Layer ini agak ringan sebab tak ada komponen besi pun, cuma ada dekat sini saja untuk ikat dia punya gimmick ni. Terkeluar sikit ya. Okey. So yang ini kita letak tepi dulu. Kita akan fokus pula untuk chassis yang baru, iaitu jenis stamina 1S yang dilancarkan bersama dengan Glide Ragnarok. Ini dia chassis 1S. Dia punya chassis ni agak ringan dan agak tak berapa tebal berbanding dengan chassis 1B dengan 1A, 1 attack dengan 1 balance. Ini merupakan chassis yang pertama diperkenalkan untuk jenis stamina. Okey, komponen yang kedua adalah chassis 1S. Dan ini merupakan chassis jenis stamina pertama kali diperkenalkan dalam siri Super King. Dan apa yang paling penting dekat sini ianya menyokong digunapakai untuk Migi Kaiten dan juga Hidari Kaiten. Dan yang paling penting ianya menyokong penggunaan disc. Okey, dekat sini dia punya design memang agak membulat dan warna dominan yang digunapakai adalah berwarna merah. Di segi locking dia pula ada 1, 2, 3. Ada 3 locking dan matanya agak tajam. Rasanya dia akan memberikan locking yang kuat. Kita akan cuba tengok nanti macam mana. Tidak banyak info yang saya boleh ulas. Cuma apa yang pasti, dipasang terlebih dahulu bersama dengan layer Glide Ragnarok ini. Lebih kurang macam ni. Pak, itu dia. Chassis 1S bersama dengan layer Glide Ragnarok. Okey guys, itu dia sedikit sebanyak info tentang chassis 1S yang mana ianya boleh menyokong digunapakai untuk Hidari Kaiten dan juga Migi Kaiten dekat sini. Dan yang paling penting, dia boleh menyokong penggunaan disc. Alright. Okey, kita letak tepi dulu. Kita akan fokus untuk disc yang baru juga dilancarkan bersama dengan B161 Glide Ragnarok ini, iaitu Wheel. Ini dia guys. So, disc yang baru dia macam berbentuk empat segi sikit and then ada bujur, lebih kurang macam bujur lah. Dia tak bulat, dia bukan macam outer. Okey, macam agak berat. Dekat sini saya dapat 1 star lah. Okey guys, komponen yang ketiga dan terakhir untuk saya ulas lebih lanjut iaitu disc wheel. Okey, ini dia disc yang baru sahaja diperkenalkan dalam siri Beyblade Super King dan design wise dia pun seakan-akan kepada outer, tapi apa yang kalau secara mata kasar ini tak, bukan berbentuk bulat sangat. Dia kelihatan empat segi. Kalau sekilas pandang, ramai mengatakan ini ialah disc lama, tapi ini merupakan disc yang baru diperkenalkan dalam siri Super King. Okey, tidak banyak benda yang saya boleh ulas. Nanti kan kita akan cuba tengok sejauh manakah ia memberikan stamina kepada Glide Ragnarok ini. Okey guys, itu dia info sedikit sebanyak tentang disc yang baru dilancarkan bersama B162 Wheel ini. Nah, kita akan tengok macam mana performance dia. Okey, yang kita letak tepi. Dan untuk revolve ni, saya tak nak review sangat sebab benda dah banyak kali kita bercakap tentang revolve. Dan seperti yang korang tahu, revolve ni antara salah satu driver yang menjadi kompetitif juga sebab ianya memberikan LED yang tinggi. Okay, yang ini kita akan cuba pasang. Kita akan pasang dulu. Kita akan cuba cantumkan. Okay, kemudian kita akan pasang chassis dahulu. Macam biasa, chassis dengan layer ini akan melekat. Kemudian baru kita akan pasang disc wheel. Dia punya ketat lain macam lah. Dia ada... Okay, kita akan kira. Kita akan kira. 1, 2, 3. Okey, lock yang keempat dia akan burst. So maksudnya dekat sini pun gigi dia agak panjang, agak dalam juga.
dekat chassis ni. Okey, seperti mana korang tahu, untuk Super King punya sistem ni, locking dia berada bergantung kepada chassis, okey? Bergantung kepada chassis, tidak lagi pada layer. Dan apa yang menjadi tanya-tanya saya sekarang ni, masih lagi tidak faham penggunaan chip core ini dekat Super King chip ni, yang ini dekat tengah. Tapi apa saya dipahamkan, nanti pihak Takaratomy akan keluarkan metal version, metal chip core. Okey, nanti kita akan tengok. Rasanya dia akan mempengaruhi locking juga kot untuk core ni. Okey, kita akan test pin sebab yang ni saya nyatakan tadi saya tak nak pasang stiker sebab yang ni sebenarnya sponsor by AG, jadi saya tidak berniat untuk pasang stiker. Dan kita akan cuba timbang dahulu berapakah berat setiap komponen yang ada pada Glide Ragnarok ini dan berat keseluruhannya sebelum kita test pin dan juga test battle. Okey, jom kita timbang dulu. Okey guys, kita akan timbang dahulu berapakah berat setiap komponen yang ada pada Glide Ragnarok ini. Okey, untuk layer sahaja ianya mempunyai berat sebanyak 28 gram. Untuk disc wheel mempunyai berat sebanyak 31 gram, agak berat. Dan juga komponen terakhir iaitu driver revolve 5 gram. Letak dahulu kesemuanya, berapa berat kesemuanya. Dikasih ini 63 gram, satu combo yang agak berat untuk jenis stamina. Kita akan cuba pasang, adakah ianya sama juga 63 gram. Okey, dekat sini bila kita dah pasang, yap, ianya mempunyai berat sebanyak 63 gram. Dan ini antara kombinasi stamina yang agak berat dan rasanya agak sukar untuk ditendang keluar. Nanti kita akan tengok bagaimana pula dengan test battle nanti. Okey. Okey, kita akan cuba test spin untuk B101 Light Ragnarok ini. Okey, ready and 3 2 1 go. Shit. Memang start betul-betul stamina. Bila kita launch dia, dia dah menguasai bahagian tengah. Okey, so sekarang kita akan cuba full force dan saya akan letak masa dekat video ini dan cuba akan fast forward. Kita akan tengok berapa lamakah dia akan berpusing. Okey, ready and 3 2 1 go. Shoot. Okey, itu dia masa dia agak lama juga. So kita akan cuba test battle untuk B162 ini bersama dengan King Helios dan juga Super Hyperion. So untuk test battle kali ini kita akan menggunakan King Helios daripada set B162 Super King Battle Set menggunakan chassis jenis 1B, 1 Balance dan juga driver jenis dan juga driver jenis Zone, iaitu driver yang baru sahaja diperkenalkan bersama dengan King Helios ini. Okey. Okay guys, so macam mana dengan B161 Glide Ragnarok ini? Rasanya ini merupakan set yang agak kompetitif dalam kalangan keluarga Ragnarok sebab kombinasi di antara layer Glide Ragnarok ini bersama dengan chassis 1A
mampu memberikan stamina yang padu, ditambah pula dengan driver Revolve yang memberikan LAD yang tinggi. Dan perkara menarik perhatian saya ialah disc wheel ini, sebab ramai mengatakan disc wheel ini boleh menggantikan disc outer untuk combo PP. Ha, so itu nanti saya akan cuba guna macam mana pula. Okay, kita letak tepi dahulu, berbalik kepada giveaway Joseph Valkyrie Hajime Saicho ini. Korang yang masih belum mengikuti giveaway kali ini, masih sempat lagi, sebab saya hanya akan tutup penyertaan giveaway kali ini tepat pukul 11.59 malam ini. Dan seperti yang dijanjikan, untuk video kali ini saya akan memberikan satu rahsia untuk kata kunci bagi memenangi Joseph Valkyrie Hajime Saicho ini. Dan rahsia kata kunci itu adalah kali saya sebut. Ha, pandai-pandailah korang kira berapa kali saya sebut B162 dalam video dulu. Tapi apa yang pasti, ianya tidak melebihi 10 kali saya sebut. Okey? Dan untuk video yang akan datang, saya akan kongsikan vlog saya sebagai seorang full-timer GoGet semasa musim PKP ini. Ha, nak tahu apa itu GoGet? Pastikan korang subscribe dan tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video baru daripada channel GKG. Apapun, jangan lupa untuk korang mengikuti giveaway Joseph Valkyrie Hajime Saicho ini, sebab masih sempat lagi kalau korang nak join. Dan korang boleh menjawab 3 kali dalam ruangan komen dekat video B162 Super King Battle Set. Tapi apapun, Glide Ragnarok ini, enjoy!